Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita ada di mana ya? Sebuah bengkel, seperti bengkel pembulangan mobil, bisa dikatakan seperti itu, karena di sini tuh banyak sekali mobil yang bekas tabrakan, bekas kecelakaan, bekas nabrak lagi. Di sini dibulang seperti itu. Nah, ada satu hal yang spesial sekali, yaitu yang ada di belakang saya ini adalah mobil tua tahun 1941. Namanya mobil Wilish. Nah, ada apa di dalamnya? Kita saksikan video berikut ini. Oke, jadi ini adalah mobilnya, warnanya hijau army ya, teman-teman. Mulai dari grill depan. Nah, ini masih aslinya. Katakanlah seperti itu, masih aslinya. Lampu-lampu ini kalau kita lihat itu sudah bukan orinya ya, karena memang kondisi sudah tua dan umurnya juga sudah berapa tahun itu, kalau mulai 1941 hampir 70 tahun lebih ya. Nah, yang saya suka ini ada bendera Indonesianya, bos, NKRI, bos. Oke, kita ke belakang lagi. Mobil ini itu memiliki 4 roda ya, jelas ya, mobil memiliki 4 roda, tapi di sini tidak seperti mobil-mobil yang lain ya. Kalau biasanya mobil off-road itu dia memiliki 4 penggerak atau 4 wheel drive seperti itu, tapi ini tapi memang hanya memiliki penggerak belakang seperti itu. Terus kemudian rodanya nanti teman-teman bisa lihat kalau rodanya ini sudah tidak orinya ya, kawan-kawan ya. Nah, ini sudah ada perubahan di sini. Perubahannya itu sudah diganti dengan ring 15. Bannya pun sudah diganti dengan aftermarket merek Swallow. Tipenya apa ini? Jeep Service ya. Oke, kita ke belakang lagi. Nah, di sini juga salah satu bukti kalau Jeep ini tidak Jeep rumahan, tapi memang Jeep layaban ya, kawan-kawan ya. Jeepnya apa ya ini? Sudah pernah mengikuti event-event off-road ya, baik di dalam kota maupun di luar kota seperti itu. Nah, untuk kaca depan ini nanti bisa dilipat-lipat ya. Nah, bisa dilipat, bisa dibebankan seperti itu. Jadi mobil ini memang dulu itu peruntukannya memang untuk mobil perang ya, jadi untuk memudahkan mungkin pada saat itu tentara-tentara yang pengen nembak depan ini jeplak kayak seperti itu. Nah, oke, ke belakang lagi. Nah, masuk ke ini intern untuk jok. Nah, untuk jok ini pakai aftermarket, sudah tidak asli lagi. Ini banyak plastik, terus kemudian ini juga terbuat dari busa, busanya pun tidak terlalu tebal ya kawan-kawan ya. Nah, itu karena tidak ada cupnya. Nah, ini memang didesain untuk waterproof seperti itu, jadi mau cuaca apapun, panas, terang, hujan maupun salju, kalau ada ya tahan. Di sini, kalau teman-teman muter itu nanti tidak ada isian bensinnya itu ada di sini. Kalau biasanya mobil-mobil kan gimana ya, di sini nanti ada tempat buat ngisi bensin, tapi ini tidak ada di belakang jok driver, ini ada di sini. Dan satu lagi untuk ngisi bensin ini, nah, ekstra jerigen. Nah, ini kurang lebih muat sampai 10 lebih ya, ini ya, lebih. Bahannya pun solid ya, si ya, jadi jatuh, kebentur, terus kemudian bocor kemungkinan sawah tidak, kalau tidak memang dipalu seperti itu. Langsung kita masuk ke mesin. Nah, kita expand lagi ya untuk sektor mesin ya kawan-kawan, ini bisa kita lihat ya. Untuk sektor mesin memang kalau kita mengandalkan mesin asli itu sudah tidak worth it ya seperti itu, atau tidak disarankan, karena apa, memang usianya satu tua, yang kedua mungkin spare partnya itu juga sudah susah. Jadi si pemilik mobil ini itu sudah men-swap engine-nya, di-swap, bos. Swap engine pakai mesin
di jam super ya. Nah, CC-nya sudah naik berarti, turun berarti ya. Turun ya, turun 1500 cc. Kalau mobil-mobil dulu itu kan CC-nya besar, tenaganya kecil. Nah, tapi kalau mesin-mesin sekarang itu kubikasinya kecil, tenaganya bisa besar, jadi bisa lebih efisien. Dan radiatornya pun pakai kijang atau mesin zaman sekarang, jadi kapasitas pendinginannya lebih baik daripada mesin-mesin tua zaman dulu. Kita tutup dulu. Ya, jadi itu dulu yang bisa kita sampaikan tentang mobil Lilis tahun 1941 yang banyak diburu kolektor untuk dijadikan koleksi tentunya ya. Semoga menambah pengetahuan teman-teman tentang bagaimana cara merawat maupun part-part yang harus dibutuhkan untuk merestorasi mobil seperti ini ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan ya, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa klik like, tinggalkan komentar serta share ke seluruh media sosial kalian, dan jangan lupa subscribe bos, subscribe gratis bos.